Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi. Hari ini kita bertemu berjalan-jalan di Desa Walut yang terletak di Kecamatan Miri, Kabupaten Purworejo, yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Butuh, yaitu Desa Bangun Bilangu, dan juga berbatasan langsung dengan Desa Kendalrejo, Kecamatan Pituruh, Purworejo. Oke, sekarang kita melihat suasana ini dari Desa Wal. Nah, ini suasananya masih sangat tenang, damai, dengan jalan yang sangat mulus. Dengan sebelah kanan ada pasar, sawah, dan kemudian sebelah kiri ada pemukiman penduduk. Yang ini jalannya terletak sangat tinggi dan kemudian desanya itu agak sedikit rendah. Ini memungkinkan bisa kalau terjadi hujan deras bisa terjadi banjir, jadi harus waspada. Oke, kita perjalanan lagi masih dengan suasana yang sangat syahdu ya. Oke, di sini desa yang sebenarnya ini ada lebih dekat kalau ke Butuh, nanti tinggal ke selatan, nanti sampai ke jalan raya. Tapi anak-anak di daerah sini walaupun lebih dekat ke Butuh, tapi anak-anaknya banyak yang sekolah ke Kecamatan Kemiri. Mungkin karena kalau ke jalan raya mungkin takut ramai. Nah, ini ada plang bertuliskan MI dan ada jalan akses ke sana itu sangat mulus. Oke, kita lanjutkan lagi. Desa ini nanti kalau mau menuju ke arah desa yang terdekat itu, kalau ke utara nanti bisa tembus ke Desa Kroyo Kulon yang nanti bisa melalui jalan yang ke arah Pituruh Kemiri. Kemudian nanti kalau sebelum ke Kroyo Kulon nanti di pas bulak belok ke kanan nanti bisa menuju ke Desa Anggesian, langsung ke Gedong, bisa langsung ke Kerep juga, bisa mungkin langsung dari Gedong atau ke tembus ke Rowo Bayem, jalan antara Kemiri ke Kutha Arja. Oke, suasana di sini jalannya wah sangat sepi, kemudian suasana di sana sangat aman, nyaman, tentram, jadi enak kalau untuk tinggal, tidak ada suasana yang sangat ramai atau gaduh. Jadi ini sangat apa namanya ya, damai lah seperti itu. Oke, kita perjalanan masih lanjut lagi. Ini masih di kawasan pedesaan yang ini kita mau. Oh, ini kalau ini jalan ada pertigaan, nanti kalau belok kiri ini lewat tanggulan sungai ini nanti ketembus ke balai desa dari Desa Kendalrejo. Nah, ini adalah bulak dari Desa Walet. Yang kanan kiri masih banyak ini apa namanya tanah-tanah yang masih baru, bekas-bekas uruk-urukan dari talut yang sedang dibuat. Ini bulatnya lumayan agak panjang, jadi kalau malam ini ya lumayan juga sih, mesti harus sepi, harus hati-hati. Perjalanan masih kita lakukan terus. Di sini kanan kiri ini sawah semuanya. Dan nanti itu di depan nanti itu ada pertigaan yang kalau ke kiri nanti menuju ke arah Desa Kendalrejo, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Nah, itu yang di depan itu. Jadi kalau belok ke kiri, nah ini pertigaan ini. Ke kiri ini akan menuju ke Pedupan Mincip, Desa Kendalrejo, Kecamatan Pituruh. Wah, itu kan ada pelangnya ya. Tapi jalannya itu
belum bagus ya. Jadi itu kalau dibangun tuh menuju ke arah itu aksesnya lebih enak gitu. Oke, terus kita masih melanjut lanjutkan terus perjalanan kali ini. Terus ya nanti kita akan ini jalan itu pertigaan, kalau yang ke arah utara itu menuju ke desa Kruyokulon. Dan nanti yang ini akan belok ke kanan, ini akan menuju ke Nusa Kesian, dan kita akan belok ke arah kanan, saudara-saudara semua. Wah, itu adalah dari jauh kelihatan dari Nusa Kesian. Dan kiri juga masih sawah. Oke, kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya yang ingin jalan-jalan di pedesaan mau pendangan. Ini bisa menjadi sedikit petunjuk untuk arah dan gambaran suasana dari desa Walet. Oke, sekian dari kita. Kalau pasti ada kata-kata yang kurang-kurangan, dengan itu kita mohon maaf. Kita akhiri sampai sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Arrivederci. Sampai jumpa lagi semuanya.